Shalom saudara, kebenaran hari ini rumah Bapa di surga. Banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan berjanji, bukan janji yang membuat kita sukses di bumi, kaya raya, berkuasa, dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyediakan rumah yang kekal bagi kita, yaitu tempat tinggal di rumah Bapa di surga. Suatu hari nanti, Tuhan akan datang kembali ke bumi ini untuk membawa orang-orang salehnya ke sana. Inilah yang dimaksud dengan kitab suci bahwa kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah dilihat mata yang disediakan Tuhan. Rumah di bumi ini hanya sementara, kita hanya mampir sebagai musafir di bumi ini. Waktunya singkat. Mari kita bersiap diri untuk menyambut kedatangannya dengan hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Selamat belajar kebenaran. Hosana.